Jawa kan. Kegiatan hari ini tuh bekerja sama dengan Brimob, Poldasu, itu atas arahan memang dari ketua kami, kemudian meminta bantuan kepada Poldasu untuk menambah stok darah yang selama pandemi COVID-19 ini sangat menurun sekali. Jadi hari ini kami selenggarakan bekerja sama dengan Brimob hari ini dengan dan Kesatuan Sabara hari ini. Ini kan lagi pandemi COVID-19, stok darah di PM sendiri berkurang. Iya, sangat berkurang sekali, lebih dari 60% kami menurun untuk stok darah. Sedangkan permintaan kebutuhan darah tidak ada penurunan, karena kan memang untuk pasien-pasien yang memang tetap membutuhkan darah. Sehingga memang terasa sekali stok kami sangat-sangat berkurang. Makanya kami minta bantuan kesatuan, baik itu kepolisian, TNI, untuk menambah stok kita lah, untuk memenuhi kebutuhan darah di Medan dan sekitar. Terima kasih.